Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhawat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita hormati segenap DKM Masjid Al-Muqarrabin, tentunya iringan doa. Mudah-mudahan segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semoga semua diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah pada malam ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua keberkahan baik di dunia maupun di yaumul kiamat. Salawat serta salam talufa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini pada hari Ahad pekan pertama ya. Namun qadarullah sekarang kita mencoba untuk beralih pada malam Rabu. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita di dalam kita thalabul ilmi, menuntut ilmu ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya yang akan kita sampaikan adalah ar-rub'ul awal minal kitab, rub'ul ibadati, yaitu tentang seperempat yang berbicara tentang ibadah ya, yaitu rubul awal, pasal yang pertama ya. Karena itulah yang pertama ini berbicara tentang kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaku bihi, tentang berbicara tentang ilmu, kemuliaan-kemuliaan orang yang mencari ilmu pengetahuan dan segala hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Subhanallah para jamaah, kita teringat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita suatu pandangan bahwasanya wahai umatku, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, jikalau kita menginginkan kehidupan di dunia ini, jikalau apa yang kita inginkan di dunia ini harus bil ilmi, dengan ilmu. Wa man arada al akhirata, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, harus juga diraih dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dua-duanya, yaitu dunia wal akhirah, barang siapa yang ingin meraih kesuksesan dunia wal akhirah, fa'alaihi bil ilmi, juga harus dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu ini ikhwan dan akhawat. Nah, karena itulah kita mulai di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, minkum di antara kalian wahai hamba-hambaku. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah di antara kita adalah amanu, orang-orang yang beriman. Jadi inilah orang yang pertama diangkat terus derajatnya oleh Allah apabila mereka amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mereka juga yang diangkat derajatnya adalah walladzina utul ilma darajat, ya. Dan mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada utul ilma ini? Orang-orang yang diberikan ilmu, maka di dalam surah Fatir ayat 28 ini yang disebut dengan tafsirul ayat bil ayat. Ada satu ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat yang lain, ya. Ada juga ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah. Karena itu salah satu fungsi daripada hadis Rasulullah adalah untuk mentafsirkan Al-Qur'an yang masih sifatnya global, ya. Secara rinci ditafsirkan oleh hadis-hadis Rasulullah. Ada ayat-ayat yang ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain, ya. Bagaimana tafsiran daripada surat Mujadalah ini? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalimat innama ini menunjukkan tidak ada lain. Orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah. Artinya apa ikhwan dan akhwat? Hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah, al-ulama, adalah para ulama. Yang diangkat derajatnya dalam surah Mujadalah ini orang yang beriman dan orang-orang yang al-ulama, yaitu para ulama, ya. Nah ini para jamaah, ya. Karena itulah para ulama ini subhanallah posisinya, ya. Disebutkan di sini dalam, ya, di mana Abdullah ibnu Abbas juga mentafsirkan surat Al-Mujadalah ini. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama darajatun, ya. Ulama ini memiliki derajat, ya. Ini para ulama ini memiliki derajat, ya. Fauqal mu'minin, di atas orang-orang mukmin, bisa bi'imi'ati darajatan, 700 derajat, ya. Subhanallah, tingginya ulama itu derajatnya 700 derajat dibanding di atas orang-orang mukmin. Ya. Karena itu kita, ya, kita harus apa namanya, minimal ikhwan dan akhwat ada keinginan atau cita-cita kita menjadi yang namanya ulama. Ya. Jangan sampai cita-cita enggak ada, keinginan enggak ada, ya. Nah, ini ikhwan dan akhwat, ya. Jadi derajat para ulama itu bisa mi'ati darajatan. Ma baina kulli darajataini asirata 500 amin, ya. Sedangkan jarak satu derajat itu, ya, 500 tahun satu perjalanan. Subhanallah, sulit sekali itu digambarkan para jamaah betapa tingginya derajat yang namanya al-ulama ini. Nah, karena itulah, ya, bahwasanya ulama ini kan bentuknya jamak taksir, diambil dari kalimat alimun, alimani ulama, ya. Nah, ini sekarang lagi sedang dibicarakan yang namanya ulama itu ikhwan dan akhwat, ya. Bahwasanya sesungguhnya yang benar-benar disebut ulama itu siapa para jamaah, ya. Ada kriterianya. Baru boleh disematkan atau baru orang itu boleh mendapatkan gelar yang namanya ulama. Ya. Kenapa? Karena kita melihat, ya, bahwasannya di dalam riwayat yang sahih Rasulullah menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ini ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kita lihat teks hadis ini ikhwan dan akhwat, yang diwariskan kita oleh Rasulullah pertama adalah
Al-Quranul Karim. Ya, ini warisan Rasulullah. Lalu yang kedua adalah warisan Rasulullah Al-Hadis. Itu warisan Rasulullah. Lalu dalam hadis ini, Al-Ulama Warasatul Anbiya. Ulama adalah pewaris para Nabi. Ya. Nah, inilah yang perlu kita jaga, ikhwan dan akhwat. Al-Quran, hadis, dan juga para ulama. Akan tetapi untuk menyandang atau mendapatkan gelar ulama ini sesuatu yang tidak gampang, ya. Di antara syaratnya orang itu baru kita bisa baru mendapat gelar ulama, sehingga kita tidak serta merta, ikhwan dan akhwat, ya, memberikan gelar orang itu sebagai ulama. Kalau memberikan gelar ustaz, ya, itu sih biasa gitu. Ustaz itu kan sama maknanya guru, ya. Jadi siapapun, ya, orang yang sudah ngajar kita, ustaz namanya guru. Berarti levelnya, ya, ada yang guru seperti di sekolah, ada guru TK, guru SD, guru MTS, SMP, guru MA atau alia, atau ada guru, ya, yang sudah mengajar kita namanya ustaz, ya, guru. Nah, tetapi ulama ini, ikhwan dan akhwat, syaratnya pertama ilmunya luas, ya. Ini yang layak disebut ulama, ya. Sehingga mereka memiliki ilmu yang luas, sehingga mereka berfatwa melalui dalil-dalil yang qat'i, ya. Dalil yang dia gunakan adalah untuk, ya, menjadi ulama ini diambil dalil-dalil yang jelas hukumnya, ya. Jadi sehingga pertama ini syarat orang itu mendapatkan gelar ulama, pertama ilmunya luas. Lalu yang kedua, ya, setelah dia mendapat ilmunya kita akui luas, ilmunya diamalkan. Kalau ada orang itu ilmunya luas, wawasannya luas, tapi tidak diamalkan, maka itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an takulu ma la taf'alun. Fitnah besar di sisi Allah, yaitu hamba-hamba Allah yang bisa memberikan fatwa, bisa berkata, akan tapi dia tidak mengamalkan apa yang diucapkan, apa yang dipatwakan. Jadi hanya bisa, ya, membicarakan atau bisa berceramah begitu, tapi tidak diamalkan ilmunya itu. Karena itu syaratnya ulama itu, yang kedua, dia memiliki ilmu yang luas, pengalaman, ya, wawasan yang luas, dan diamalkan. Kalau ilmunya luas tapi tidak diamalkan, belum layak disebut yang namanya ulama. Lalu syaratnya yang ketiga dia mendapat gelar sebagai ulama adalah akhlaknya bagus. Karena bagaimanapun dia adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ketika misalnya ada orang yang sudah mendapat gelar ulama, ya, lalu dia mendengar cacian makian, dia akan menampilkan akhlak yang bagus. Dia tidak akan cepat terpancing, dia tidak akan cepat emosi, ya, dengan hujatan ataupun ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan pribadinya. Kenapa? Dia harus mengedepankan akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena dia pewaris. Nah, ini yang karena sekarang kalau ada yang mengaku ulama, ketika dia misalnya, ya, diungkapkan atau kalimat-kalimat yang baik tentang dirinya, lalu dia suka marah, emosi, belum layak disebut ulama, ya. Jadi kita juga hati-hati memberikan gelar sebagai ulama, ya, sehingga kita tidak menghujat, oh, ulama si A, ulama si B ini sikap tingkah lakunya enggak baik, ulama apaan itu. Nah, kita yang salah memberikan dia gelar, karena persyaratannya harus kita tahu juga, ya, ilmunya, wawasannya luas, lalu ilmunya diamalkan. Dan yang ketiga syaratnya dia mendapat gelar ulama itu akhlaknya bagus. Karena dia adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat syaratnya orang itu mendapat gelar ulama adalah dia istiqomah. Ya. Ketika ditawarkan ini, ditawarkan itu, dia enggak goyang, dia istiqomah dalam Islam ini. Ya. Nah, ini yang berat sekali yang namanya istiqomah itu, ya. Nah, itulah di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu, lalu dia istiqomah dengan apa yang diikrarkan,
kita istiqomah dengan tauhid kita, istiqomah kita dengan keislaman kita, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah turunkan para malaikat ya untuk selalu menyertai mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, orang-orang yang istiqomah itu tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih ya. Nah, inilah empat kriteria ini minimal para jamaah, baru orang itu mendapatkan gelar yang namanya ulama. Pertama, ilmunya luas ya. Lalu yang kedua, dia ilmunya itu diamalkan ya. Dan yang ketiga, dia memiliki akhlak yang bagus. Lalu yang keempat, dia terus istiqomah ya. Nah, ini Imam Ibnu Qudamah menyebutkan yang pertama ya, kemuliaan adalah orang yang tentang ilmu ini dipaparkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat Al-Mujadalah, surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, bahwasanya yang dimaksud dengan utul ilma adalah derajat-derajat yang akan Allah berikan bagi mereka adalah pauqal mu'min ya, lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang mukmin yang lain, dengan derajat yaitu bisab'i mi'ah, yaitu 700 derajat. Jauh sekali bedanya ya. Kenapa? Karena dia akan beramal dengan ilmunya ya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan ya. Wa fis sahihaini ya, dan dalam hadis yang sahih ya, bahwasanya min hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang khair, baik ya. Nah, kalau seorang hamba itu dikehendaki menjadi hamba yang khair baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqqihu fid-din ya, rawal Bukhari, maka diberikan kepahaman fid-din, dalam agama. Makna faqih ini ya, bukan hanya ilmu fikih dia paham ya, tapi bagaimanapun ilmu fikih ini fid-din bagian daripada ilmu agama. Artinya dia paham ya, dalam ilmu akhlaknya ya, dia memiliki ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu ininya, dia selalu mencerminkan ya, diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda orang itu yufaqih khairan, dijadikan dia hamba Allah yang khair. Nah, karena itulah para jamaah ya, kita disunnahkan ini ikhwan dan khawat mendoakan anak kita dengan doa ini. Jadi ikhwan dan khawat, para ibu dan bapak, ada putra putri kita, sambil kita memegang kepalanya, kita mengucapkan kalimat doa Allahumma faqqihhu fid-din. Ini selalu sering dibaca para ulama salaf, ini yang diamalkan supaya anak kita diberikan kepahaman dalam agama ini ya, baik dari ilmu tafsir, hadis, semua ilmunya dia paham ya, sehingga dia tahu dalam menjalankan agama Islam ini. Nanti ikhwan dan khawat ya, baik putra putri kita yang masih kecil ya, maupun yang sudah misalnya tingkat SD, SMP, SMA, maupun yang sudah apa namanya masih di bangku kuliah pun, pegang aja kepalanya. Kita mengucapkan Allahumma faqqihhu fid-din. Ya Allah, berikan kepahaman di dalam agama putra saya, putri saya. Nah, ini yang kita baca ya para jamaah, Allahumma faqqihhu kihu piddin, pendek sekali. Rutinkan itu ikhwan dan khawat. Apakah ketika dia mau berangkat ke sekolahnya, atau ketika dia ya apa namanya ba'da salat kita ya, atau ketika dia tidur ya, mungkin dia sudah dewasa kita malu, akhirnya ketika dia tidak tidur pegang aja Allahumma faqqihhu fid-din, Allahumma faqqihhu fid-din, Allahumma faqqihhu fid-din ya. Nah, ini ikhwan dan khawat ya, ada apa namanya manfaatnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini, baca Allahumma faqqihhu ya, faqqih ya, faqqihhu ya, faqqihhu fid-din.
Ya Allah berikan anak saya ini kepahaman di dalam agama. Allahumma faqqihhu fid-din, faqih ya. Nah, ini Rasulullah menyebutkan mayyurillahu bihi khairan. Siapa yang dihendaki oleh Allah menjadi hamba yang khair, yufaqqihhu fid-din. Diberikan dia kepahaman dalam agama, ya. Nah, kita sebagai orang tua membantu anak kita dengan doa supaya cepat anak kita paham di dalam agama Islam ini. Ya. Sebab kalau dia sudah paham dalam agama Islam ini, subhanallah, itu salah satu aset kita, ya, selaku orang tua yang dengan harapan dia bisa membela kita nanti di yaumal qiyamah, ya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Laqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulani, ada dua orang. Ini dalam kisah, berarti dalam hadis ini yang kedua, ya. Rajulani, ada dua orang kata Rasulullah, ahaduhuma abidun, yang satu ahli ibadah, dia ibadah tanpa ilmu, ya. Wal akhiru, sedangkan yang satunya lagi alimun, orang yang alim. Rasulullah mengisahkan ada dua hamba Allah, yang satunya abid, ahli ibadah, ya. Yang satunya adalah orang yang alim. Yang satu ibadah tanpa didasari dengan ilmu, abid namanya. Yang satu beribadah itu alim dia, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Padlul alimi." Kemuliaan orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, ya. Alal abidi, ya. Kemuliaan, keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang abid, yang bukan ahli ilmu, ya. Kafadli ala adnakum, ya. Seperti kemuliaanku, kata Rasulullah, ala adnakum, di dengan kalian semua, wahai para sahabat. Coba bayangkan, Rasulullah mengucapkan hadis ini di hadapan para sahabat. Serendah-rendahnya sahabat, para jamaah, kalau dibanding dengan kita, para jamaah, ya, jauh mereka mulia sekali, ya. Sehingga di sini disebutkan, ada para sahabat, siapa di antara kalian yang paling rendah, itu perbedaan, ya, kemuliaan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah, abid. Seakan kemuliaannya seperti kemuliaan saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian, wahai para sahabat, Rasulullah menyebutkan betapa tingginya orang-orang yang berilmu, ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, ya. Karena wawunya huruf fathah, ma'tuf pada Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahlas samawati wal ardi, dan semua penduduk yang ada di langit dan di bumi. Hamba-hamba, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, ya. Hatta annamlata fi hujrihi, sampai namlatu semut, ya. Hijr itu kan maknanya bilik, kamar, ya. Cuman kalau semut bukan diartikan sampai semut yang ada di kamarnya, ya. Berarti bukan diartikan gitu, artinya sampai semut yang ada di lubangnya, ya. Jadi ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat dan juga semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di lubang, wahattal huta, ya, bahkan ikan-ikan yang ada di laut itu, la yusalluna ala muallimi annas, mereka itu membaca bersolawat kepada orang-orang, ya, muallim, yang mengajarkan ilmunya. Ini keutamaan orang yang mengajar, ya. Mereka Allah, para malaikat, seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, sampai, ya, yang namanya semut yang ada di lubangnya, ikan yang ada di laut, berselawat kepada muallim, orang yang mengajarkan ilmu.
berarti kemuliaan orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi keutamaan kemuliaannya di sini disebutkan para jamaah ya. Wa fi hadisin akhir dalam hadis yang lain, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sa'iril kawakib. Ya. Nah, satu juga riwayat menyebutkan kemuliaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu, ya, ahli 'abid itu seperti ya kemuliaan, ya keutamaan bulan purnama dengan sa'iril kawakib, dengan semua bintang-bintang. Jauh lebih mulia. Wa innal ulama, nah di sini di hadisnya ya. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, warasatul anbiya adalah pewaris para nabi. Nah, ini dia hadisnya. Al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, penerus namanya. Ya. Wa innal anbiya'a, ya, dan sesungguhnya para nabi itu lam yurisu, para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinaron, nabi tidak mewariskan kita dinar wala dirhaman, dan nabi tidak mewariskan kita dirham, ya. Wa innama, dan sesungguhnya hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kita ar-risul ilma, yaitu ilmu. Subhanallah ya. Paman akhadha bihi. Karena itu barang siapa yang mengambil ilmu itu ya, akhadha bihadzi wafirin. Berarti dia sudah mengambil hal yang paling berharga sekali. Ya. Ini keutamaan orang yang mengajar disebutkan oleh Rasulullah ya. Dan keutamaan orang yang mengajar itu, mereka disebut adalah al ulama warasatul anbiya. Para nabi tidak mewariskan kita dinar, para nabi dan rasul tidak mewariskan kita dirham ya, akan tapi mereka, para nabi, mewariskan kita ilmu, yang jikalau ilmu itu kita ambil, maka kita mengambil bihizin wafirin, ya, suatu hal yang sangat mahal, yang sangat berharga sekali. Itulah ilmu. Wa an Safwan ibn Abba As-Salin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sekarang disebutkan oleh Rasulullah tentang keutamaan kemuliaan orang yang menimba ilmu. Ya. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, latadau, meletakkan, menaruh, ya. Apa yang dia taruh? Ajnihataha, meletakkan, menaruh sayapnya. Jadi semua para malaikat itu sayap-sayapnya itu ditaruh, diletakkan. Ya. Kenapa? Ya, untuk siapa? Kenapa ditaruh sayap-sayapnya para malaikat ini? Li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Kemuliaan orang yang menuntut ilmu, subhanallah. Malaikat itu letakkan sayapnya ya, ketika dia melihat orang-orang talibul ilmi menimba ilmu. Kita berjalan dari rumah, bismillah tawakkaltu alallah. Ya. Pergi kita menimba ilmu, malaikat sudah meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa malaikat meletakkan sayapnya bagi orang yang menimba ilmu? Ridon bima yasna'u, karena malaikat itu senang, redo dengan apa yang kita lakukan. Salah satu perbuatan yang diredoi oleh malaikat itu adalah ketika kita melangkahkan kaki kita untuk menimba ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan ya para jamaah, salah satu rezeki yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, adalah ketika kita mencari rezeki untuk orang-orang yang menimba ilmu. Kita memiliki putra dan putri misalnya, atau ada anak-anak yang tidak mampu ya, kita biayai misalnya ya. Maka ketika kaki kita melangkah mencari rezeki untuk kebutuhan mereka yang menimba ilmu, apakah dia adalah putra dan putri kita, apakah dia adalah orang-orang yang tidak mampu, kita biayai. Setiap kita melangkah mencari ilmu, setiap kita melangkah mencari rezeki untuk kebutuhan mereka, rezeki yang dicari untuk para penuntut ilmu cepat sekali prosesnya akan Allah berikan. Ya.
Ini salah satu proses rezeki itu. Makanya kalau mau rezeki kita cepat diberikan, kita rezeki oleh Allah ya, maka niatkan saja ikhwan dan akhwat, kalau mendapat rezeki sisihkan untuk membantu ya orang yang kurang ekonominya supaya pendidikan atau mereka bisa menimba ilmu. Nah, para malaikat meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Apa makna daripada meletakkan sayapnya di sini? Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Qala al-Khutabi fi makna wad'uha ajni'ataha salasatu aqwalin. Ada tiga makna malaikat meletakkan sayapnya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya karena dia redo dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Apa makna meletakkan sayapnya? Ahaduha, yang pertama, annahu bastul ajnihatiha. Artinya meletakkan sayapnya, malaikat memayungi orang itu. Jadi kalau ada orang yang berjalan menimba ya ilmu, ada orang yang berjalan menuntut ilmu, malaikat meletakkan sayapnya, maknanya meletakkan, dipayungi orang itu. Jadi ketika ikhwan dan akhwat, orang yang berjalan menimba ilmu, subhanallah, dipayungi. Contoh kecil ya, putra-putri kita ketika kita antar sekolah misalnya, baik dia di TK ataupun di SD, kita antar sudah dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah ya, maka sudah dipayungi oleh malaikat. Itu malaikat, maknanya malaikat meletakkan sayapnya, artinya dipayungi orang-orang yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu. Ya. Lalu makna yang kedua adalah ya, apa artinya maknanya malaikat meletakkan sayapnya? Asani annahu bi makna at-tawadhu. Malaikat itu maknanya tawadhu, ya. Merendahkan diri, sengaja enggak dipakai sayapnya. Ya, dalam rangka apa? Ta'ziman li talibil ilmi, memuliakan, menghormati umat Rasulullah yang menuntut ilmu. Jadi orang yang dimuliakan oleh malaikat, ditakzimkan. Ya. Siapakah umat Rasulullah ditakzimkan, dimuliakan, dihormati oleh malaikat? Mereka umat Rasulullah li talibil ilmi, yang menuntut ilmu. Ya, yang menimba ilmu. Ini kemuliaannya luar biasa. Ingin kita dimuliakan malaikat, langkahkan kakimu ke majelis ilmu. Bahkan di dalam hadis qudsi para jamaah, di awal pembahasan hadis qudsi itu ya, bahwasannya disebutkan bahwasannya setiap hari itu para malaikat itu, innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat, yatufuna ala turuki, setiap hari keliling di jalan. Coba, setiap hari Allah turunkan malaikat keliling di jalan. Apa yang dia cari oleh malaikat yang keliling di jalan itu? Dia mencari dua hal. Di mana dia menemukan majlis ilmu dan di mana dia menemukan majlis zikir. Jadi contoh malam ini ya. Ini adalah majlis ilmu ya. Ini adalah majlis zikir di Masjid Al-Muqarrabin ini, maka malaikat mencari tempat semacam ini. Ketika malaikat itu menemukan tempat semacam ini, tanadau. Dia memanggil teman-temannya yang lain. Wahai malaikat yang lain, kami sudah menemukan majlis ilmu, kami menemukan majlis zikir. Dipanggil teman-temannya, lalu mereka malaikat itu datang duduk bersama orang yang sedang duduk di majlis ilmu dan di majlis zikir. Ini hadisnya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hatta sampai malaikat itu membentangkan sayapnya ke langit. Jadi ini para jamaah, malaikat duduk bersama kita, malaikat membentangkan sayapnya ke langit. Ketika sayap malaikat ini sampai di langit disebutkan ya, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wahai para malaikatku, kenapa sayapmu kau bentangkan sampai ke langit? Apa yang engkau lakukan? Malaikat ini menjawab, ya Rabb, kami sudah menemukan majlis ilmu, kami menemukan majlis zikir, di mana hamba-hambamu sedang berzikir mengagungkan asma-Mu. Disitulah ada hamba-hambamu yang sedang mengagungkan dirimu, ya Rabb. Mereka sedang mempelajari agamamu, ya Rabb.
Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam hadis kudus itu, ma yaqulu ibadi, apa yang ingin diucapkan oleh hamba-hambaku yang duduk di sampingmu itu wahai para malaikat, apa yang dia mau? Ya, subhanallah, malaikat menjawab, mereka hamba-hambamu itu menginginkan maghfirah, ampunanmu, mereka menginginkan redomu ya Rabb, mereka menginginkan jannah surgamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudus itu, wahai para malaikat, kabulkan apa yang diinginkan oleh hambaku yang duduk di majlis ilmu dan di majlis zikir itu. Jadi dari sini ikhwan dan khawat, kalau ada hajat kita, kalau ada keinginan kita atau cita-cita kita, apalah bentuknya para jamaah, supaya hajat, cita-cita, keinginan kita cepat terkabul, sering-sering hadir di dalam majlis ilmu dan di majlis zikir. Ya, kabulkan apa yang dia inginkan. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini subhanallah para jamaah, kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, lalu yang ketiga di sini, apa makna daripada malaikat meletakkan sayapnya? As-salisu, makna daripada malaikat meletakkan sayapnya, nah ini dia, ya, annal murada bihi, sesungguhnya yang dimaksud dengan malaikat meletakkan sayapnya dalam hadis tadi, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya ya karena dia redo kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Apa maknanya malaikat meletakkan sayapnya? Pertama, malaikat memayungi kita. Dari semenjak kita berangkat sampai pulangnya kita selalu dipayungi oleh malaikat. Lalu yang kedua, malaikat, maknanya malaikat meletakkan sayapnya, takziman, malaikat memuliakan kita, menghormati kita. Lalu yang ketiga, makna malaikat meletakkan sayapnya, an-nuzul inda majalisil ilmi, turun duduk bersama kita di majlis ini. Nah, ini maknanya berarti dia nih. Jadi makna malaikat meletakkan sayapnya, an-nuzul, dia turun, ya, inda majalisil ilmi, di majlis-majlis ilmu dia duduk bersama kita. Nah, makanya subhanallah ya, mulia sekali orang-orang yang sedang menuntut ilmu para jamaah ya. Dan ini salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Hadis yang masyhur sekali ya para jamaah, yaitu bahwasannya menuntut ilmu faridhah, adalah kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah. Mulia sekali ya. Nah, karena mulia, berat para jamaah menimba ilmu itu, sehingga ya, salah satu sahabat Rasulullah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ay karramallahu wajha menyebutkan ya, ada 6 syarat ketika kita menimba ilmu. Apa kata Sayyidina Ali ya, beliau mengungkapkan dalam sebuah syairnya syarat-syarat orang menimba ilmu itu, alala tanalal ilma illa bisittatin, ketahuilah kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali harus memiliki 6 syarat. Jadi ini yang perlu kita lihat, syarat kita menimba ilmu itu ada 6. Ya. Kalau kita mendapatkan ilmu itu harus memiliki 6 syarat. Yang pertama adalah zakaun, harus cerdas. Ya. Nah, kecerdasan ini kan relatif para jamaah. Bagaimana supaya otak kita ini cerdas? Kata Sina Ali juga, ikra harfan karir alfan, baca sekali ulangi beribu-ribu kali. Nah, kalau kita kan gak sampai, baru baca sekali baru-baru ngulangin kan ya. 3-2 kali gak bakal kita ulangi. Bagaimana ilmu itu ya, subhanallah ilmu itu ya. Makanya kalau kepingin cerdas putra putri kita, harus membicarakan adabnya di dalam menimba ilmu, harus ada adab ya, akhlaknya. Subhanallah, kalau kita buka ya sirah kebiasaan para ulama salafus salihin di dalam adab menimba ilmu itu, sepertinya enggak ada yang apa namanya salah melulu apa yang kita lakukan. Coba ketika misalnya kalau kita menyadari buku kitab sumber ilmu para ulama salafus salihin, kalau dia ada dilihat ada orang yang meletakkan sesuatu di atas buku semacam ini contohnya, pulpen apapun, maka dia berkata, ilmumu enggak berkah, enggak memiliki adab katanya.
enggak memuliakan ilmu. Coba kalau kita lihat fenomena sekarang kan, anak-anak sekolah buku dilipat taruh di pantatnya. Bagaimana ilmunya berkah? Coba adab dalam menimba ilmu, subhanallah ya. Sehingga para ulama itu adabnya, supaya ini berkaitan nanti dengan kecerdasan, ada adab. Bahkan di dalam menyusun, kita punya lemari misalnya di rumah para jamaah. Ketika kita dalam adab menyusun kitab buku itu, harus dari atas. Pertama, taruh tafsir. Lalu yang kedua, hadis. Lalu yang ketiga, fikih tauhid dan lain sebagainya. Jangan sekali menaruh fikih di atas, baru tafsir, baru hadis. Dianggap kita enggak punya adab. Atau dibalik, yang atas tak hadis, baru tafsir, baru ilmu yang lain. Tetap paling tinggi itu adalah Al-Quran, hadis, baru fikih dan ilmu-ilmu yang lain. Hanya kalau mempelajari adab ketika kita misalnya baca buku, beli buku di Gramedia, kita ngelihat misalnya di Gramedia ada Al-Quran, di atas Al-Quran ada komik bacaan ini, sedih kita para jamaah. Ya, bagian daripada adab, mereka tuh sangat memperhatikan adab di dalam menimba ilmu. Ya, menyusun, ya. Nah, ini perlu sekali adab-adabnya di dalam menimba ilmu. Nah, ini untuk zakaun. Syarat menimba ilmu itu kata Sayyidina Ali harus cerdas. Kecerdasan itu tumbuh dari mana? Kita memiliki adab. Ya, membawa bukunya, memuliakannya adab. Kalau kita melihat orang-orang dulu di bawah itu, kampung itu dia taruh bukunya di atas, ya. Nah, ini salah satu adab yang perlu kita miliki para jamaah. Ini kalau kita semacam ini, kasih tahu putra-putri kita. Bahkan para ulama salafus sholihin misalnya, ketika dia mau mengarang kitab, ya, dia tidak pernah berani menyentuh pena, dia enggak mau membuka lembaran kertas kalau belum dalam kondisi toharoh, kalau dia belum berwudu. Ini salah satu adab. Makanya ketika dia ngarang, ya, bismillah, dia ngarang kitab, dia berwudu baru. Nah, ini kita biasakan putra-putri kita juga. Salah satu adab dalam menimba ilmu, mencetak kecerdasan itu, ketika anak kita berangkat ke sekolah, suruh dia berwudu dulu. Karena bagaimanapun al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cepat sekali cahaya itu masuk, ya, kepada orang-orang yang dalam kondisi toharoh, bersih. Beda dia. Orang yang belajar dalam kondisi dia masih ada air wudunya suci dengan orang yang tidak berwudu. Ya. Ini adab-adab yang perlu kita perhatikannya. Ini kita ajarkanlah kepada putra-putri kita, nak. Berangkat biasakan. Sebelum berangkat sekolah, coba ambil air wudhu. Kamu dalam kondisi suci. Masuk di dalam kelas. Makanya kita sekarang, sekarang kita melihat muncul yang namanya SDIT itu, ya. Sekolah Dasar Islam Terpadu. Sebelum KBM mulai, kegiatan belajar mengajar mulai, disuruh siswa-siswinya mengambil air wudhu. Dia sholat duha dulu, baru masuk ke kelas. Ya. Nah, ini tradisi ini harus kita pakai para jamaah. Ini yang dilakukan, yang digunakan oleh para ulama salafus sholihin. Jangan kita hilangkan. Ya. Nah, ini salah satu adab-adab yang kita diperintahkan. Seperti tadi, kalau ingin pertama syaratnya dalam menimba ilmu, katanya zakaun, harus cerdas. Dan kecerdasan itu bisa kita bangun seperti tadi dengan memiliki, mengedepankan adab di dalam menimba ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, syaratnya menimba ilmu adalah hirsun, rakus. Apa makna rakus ini, ya? Arti yang namanya rakus ini ambisius dia. Semangatnya tinggi. Kalau sudah dia belajar misalnya, baru selesai belajar ilmu tafsir, kepingin belajar ilmu hadis. Selesai belajar ilmu hadis, kepingin belajar bahasa Arab. Sudah belajar bahasa Arab, kepingin belajar bahasa Inggris. Sudah belajar bahasa agama misalnya, kepingin dia belajar ilmu eksakta. Jadi ada sifat irsun, ambisinya tinggi sekali dalam menimba ilmu. Ya, karena kan kita nggak boleh memiliki ambisi, ya, dalam segala hal. Ya, Rasulullah menyebutkan boleh kalian rakus, ya, memiliki ambisi, ya, dalam tholabul ilmi, di dalam menimba ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau semangat, ambisi ini kan melambangkan dia memiliki semangat sekali. Jangan baru satu pelajaran lemas, ya. Enggak ada semangatnya. Nah, ini kriteria syaratnya belum. Penuhi syarat ini yang kedua. Zainal Ali dalam menimba ilmu pengetahuan harus hirsun, ambisi. Wastibarun,
Lalu yang ketiga syaratnya kata sini sabar. Ya Allah, kalau kurang-kurang sabarnya. Menimba ilmu itu sulit. Ya. Coba baik sabar bagi yang menimba ilmu, ya menimba menuntut ilmu mungkin putra-putri kita, sabar juga bagi orang tua. Coba ikhwan dan akhwat, para jamaah mungkin memiliki ada anak di pondok pesantrennya, ya. Kita memiliki putra-putri di pondok pesantren atau cucu misalnya. Ketika kita pertama masukkan dia di pondok pesantren, salah satu persyaratan daripada pondok pesantren itu yang tidak tertulis, pertama 2 bulan pertama enggak boleh ditengok. Kadang-kadang ada diterapkan semacam itu, 2 bulan pertama enggak boleh ditengok. Begitu kita lepas taruh anak kita di pondok pesantren, ya, maka hati seorang ayah, hati seorang ibu ini seakan begitu pulang sampai di rumah misalnya, baru 1 minggu, 2 minggu terbayang terus anak kita di pondok pesantren. Ya, ya Allah, dia lagi ngapain? Anak kita juga sedih. Kadang-kadang di pesantren itu selama 2 bulan pertama nelpon enggak boleh, komunikasi enggak boleh. Harus sabar. Ibunya juga harus sabar, bapaknya juga sabar, anaknya juga harus sabar yang sedang menuntut ilmu. Di sinilah ada yang disebut daya tarik kita dengan anak kita, kekuatan doa. Doa di sini yang kita kedepankan, percayakan. Kalau kurang sabarnya udah, kadang-kadang mereka yang di pondok pesantren baru 1 bulan, 2 bulan, ya bahkan baru 3 bulan muncul macam-macam penyakitnya. Ya, penyakit gatalnya ini itu, ya Allah, ujiannya berat. Harus sabar. Kalau enggak ada kesabaran, dah enggak memenuhi syarat dapat si ilmu, tapi tidak mendapatkan ilmu yang mendekatkan kepada kelezatan hanya orang-orang yang sabar dalam menimba ilmu. Apakah dia bangun tengah malam, ya, kurang tidurnya, sabar dia, ya. Lalu yang ketiga, yang keempat kata sinali syaratnya dalam menimba ilmu itu adalah bulghah. Alala tanal ilma illa bisittatin, zakaun wa hirsun wa istiban wa bulghah. Ya, yang keempat adanya bulghah, biaya. Ya, adanya biaya. Kalau ini kan biaya ini apa namanya? Tugas daripada orang tua. Ya. Jadi anak tidak memikirkan biaya. Sebab bagaimanapun biaya ini perlu dia untuk beli kitab. Ya. Untuk beli ini, beli itu, ya. Nah, kita kan itu ada bulghah, ya. Dan para jamaah seperti yang kita sampaikan tadi, rezeki itu akan dipercepat, ya. Bulghah itu akan ada ketika kita mencari biaya untuk pendidikan mereka. Ya. Wa irsyadu ustazin. Lalu yang kelima, irsyadu ustazin. Ada guru yang bimbing. Tidak bisa dia belajar sendiri, harus ada yang membimbing. Ya. Ada yang mengarahkan, oh ini maksudnya. Ya, ini maknanya, guru yang membimbing harus ada. Oh, tanpa guru itu, ya. Apalagi di zaman sekarang muncul, ya, yang tanpa guru. Bagaimana kalau kita belajar lewat Google misalnya, terus di YouTube para jamaah. Ya, kalau pondasi kita ada, silakan tafadhol. Tapi kalau pondasi kita kurang ketika apa yang ada di Google kita telan, ya. Lalu kita pakai para jamaah, padahal itu adalah hal yang keliru misalnya. Silakan menambah wawasan, menambah ilmu tentang melihat yang ada di YouTube ataupun di Google itu. Akan tapi orang yang menimba ilmu itu kan disebutkan syaratnya oleh Rasulullah di dalam hadis, ya, ketika Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin membahas tentang babul muraqabah, bab muraqabah, di mana makna muraqabah ini Allah mengawasi kita. Ya, merasakan Allah mengawasi. Ketika itulah pernah bahwasanya ketika kami sedang duduk, kata Umar bin Khattab, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba ada datang seseorang rajulun, seseorang yang memiliki, yang berpakaian serba putih. Ya. Lalu di mana orang ini, yang kedua rambutnya hitam sekali. Wala yura, dan tidak kelihatan tanda-tandanya orang yang sedang safar, musafir. Umar bin Khattab dengan para sahabat duduk, ya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang berpakaian serba putih, rambutnya hitam, tidak ada tanda-tanda dia sedang musafir.
Kalau orang yang sedang dalam perjalanan, mungkin ada karena dia keringat atau ada pakaiannya yang kotor. Ini enggak ada. Wala ya'rifu ahadun minna, dan tidak ada seorang pun yang kami mengenal mereka. Siapa yang datang itu? Tiba-tiba dia duduk di hadapan Rasulullah. Fa'asnada, dia sandarkan, dia berhadapan dengan Rasulullah. Iya. Lalu fawada'ah, lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya seperti orang yang sedang duduk tahiyat. Dia berhadapan. Nah, ini seakan cara orang yang menuntut ilmu harus ada yang membimbing, berhadapan. Iya, liqa dia. Karena itu syarat di sini wa irsyad ustazin. Harus ada petunjuk guru. Ya. Itu adabnya petunjuk guru ya. Lalu yang keenam syaratnya menimba ilmu wa tuluz zamanin. Zaman waktunya panjang. Jadi enggak bisa waktu yang sebentar dalam menimba ilmu. Ada orang yang misalnya sebulan, dua bulan langsung bisa, enggak. Para jamaah, waktunya agak panjang. Coba kalau kita ngelihat ya, orang yang menuntut ilmu kita misalnya TK setahun, SD misalnya 6 tahun, sudah 7 tahun. Ya SMP-nya atau sanawiyahnya 3 tahun. Ya, terus ditambah lagi SMA-nya ya atau aliyahnya 3 tahun. Kuliahnya minimal ya hanya 4 tahun. Berapa tahun menimba ilmu itu tuluz zamanin ya, waktunya panjang. Ini persyaratan yang harus ya miliki ketika menimba yang namanya ilmu pengetahuan. Akan tapi mereka mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malaikat selalu memayungi mereka. Lalu mereka pun adalah malaikat memuliakan orang yang menimba ilmu. Di mana mereka duduk sedang menimba ilmu, malaikat duduk di sampingnya. Ya, itu makna daripada malaikat meletakkan yang namanya sayapnya. Hadis berikutnya yang menerangkan tentang kemuliaan orang yang menimba ilmu ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang tariqan, yang salaka, berjalan ya, yaltamisu fihi ilman, dia berjalan menuju tempat ilmu. Di sini bentuknya ilman umum, ilmu apa aja ya, dia berjalan kakinya menimba ilmu, sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan orang tersebut ya, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Coba setiap berjalan menimba ilmu, Allah akan gampangkan, Allah akan mudahkan kaki kita melangkah ke surga. Maknanya apa? Hanya orang-orang yang berilmu itu ya, mereka akan tahu jalan yang dia tuju untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemuliaan ini ya para jamaah yang perlu kita miliki ketika kita berjalan menuju majelis-majelis ilmu. Ya. Lalu wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qol man ja'ahul mautu. Subhanallah di sini ya. Man ja'ahul mautu, barang siapa yang al mautu, kematian itu datang menghampirinya. Al maut ya, kematian itu datang menghampiri siapa? Ya. Wa huwa yatlubul ilma. Sedangkan orang yang di mana kematian itu datang menghampirinya, dia sedang yatlubul ilma, menuntut ilmu. Maksudnya apa? Orang yang sedang menuntut ilmu tiba-tiba al maut wafat maksudnya. Ya, dia meninggal ya. Liyuhyi bihil Islam, tujuannya menimba ilmu itu untuk menghidupkan Islam. Nah, di sini juga adab berarti. Adab menimba ilmu itu niatkan hanya untuk menghidupkan Islam. Mensyiarkan Islam, niatnya. Ya. Jangan niat untuk mencari duniawi, ya. Niat untuk mencari liyuhyil Islam, menghidupkan Islam, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kana bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidatan. Subhanallah ya. Orang yang berjalan ya menuntut ilmu, tiba-tiba orang ini al mautu meninggal ya, dengan syarat dia itu menimba ilmu tujuannya untuk menghidupkan Islam ya.
apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, maka mereka nanti orang yang meninggal ini letaknya di surga bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidan, satu derajat, satu level dia dengan para nabi. Berarti ini orang-orang yang syahid ini disebut ya, orang-orang yang meninggal matinya mati syahid ya, adalah orang-orang yang disebutkan mereka adalah yang menimba ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini, orang yang meninggal menimba ilmu ini, disebutlah mereka itu adalah orang yang fi sabilillah ya, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan sabilillah ya. Kan disebutkan kan, ada yang disebut asyuhada khamsatun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang mati syahid itu asyuhada khamsatun, ada lima orang yang meninggal atau orang yang mati syahid itu. Siapa mereka yang disebutkan oleh Rasulullah yang meninggal dalam keadaan syahid ya, di antaranya adalah mereka fi sabilillah, orang yang sedang menimba ilmu pengetahuan. Asyuhada khamsatun, Bukhari dan Muslim, bahwasanya orang yang mati syahid itu khamsatun, lima. Yang pertama al-mat'un, orang yang meninggal karena penyakit ta'un. Ya, penyakit ta'un ini ya semacam apa namanya, semacam disebut dalam satu riwayat semacam penyakit kutukan ya. Jadi penyebab salah satu yang kami ketahui, ta'un ini sering bersumpah. Ada orang yang suka bersumpah misalnya, saya bersumpah sampai 7 keturunan enggak pernah melakukan ini. Nah, jangan sering bersumpah. Wallahi wabillahi watallahi, huruf-huruf sumpah, jangan suka bersumpah. Makanya Rui, kalau kita melihat para apa namanya pejabat-pejabat itu ditaruh Al-Quran terus bersumpah, kami akan menjalankan amanah ini, ngeri sekali bersumpah. Ta'un, orang yang sabar yang penyakit ta'un ini semacam bisul, dia nanti dia meninggal terus matinya mati syahid. Lalu orang yang mati syahid yang kedua disebut oleh Rasulullah al-mabutun, baton perut, sakit perut. Kalau ada orang yang meninggal ya karena sakit perut, itu orangnya mati syahid. Tapi sakit perutnya itu dengan sebab mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Sebab di dalam Al-Qur'an kan syarat makanan dan minuman itu dua. Kulu washrabu halalan thayyiba. Makan dan minum kalian halalan thayyiba. Halal dan thayyib syaratnya makanan itu. Ya. Misalnya nih para jamaah, baju kita ini halal tapi tidak thayyib, enggak bagus. Kalau ada orang yang makan baju enggak boleh. Kenapa? Karena enggak thayyib kan. Ya, kertas misalnya. Ini kertas halal, tapi kalau ada orang yang makan kertas, oh enggak boleh. Kenapa? Enggak thayyib. Karena syarat makanan itu cuma dua, halal dan thayyib. Minuman halal, thayyib, bagus buat kesehatan, silahkan Anda minum. Tapi ketika Anda curi, maka tidak memenuhi syarat. Thayyib memang ini minuman, tapi diambil dengan cara yang haram, maka enggak boleh. Pokoknya dua aja syarat makanan dan minuman itu para ibu dan bapak. Kalau mau makan, mau minum, tanya ini halal enggak? Kalau sudah halal, tanya yang kedua, thayyib enggak? Baik enggak? Kalau baik silahkan, kalau enggak baik jangan. Ya. Nah, orang yang misalnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, dia makan, dia minum, yang dia makan halal, yang dia makan thayyib, yang dia minum halal, yang dia minum thayyib, selesai dia makan, selesai dia minum, sakit perut, terus meninggal, matinya syahid. Itu. Jangan lalu misalnya dia minum, minuman yang dia minum haram. Minum minuman keras, sakit perut. Wah, dia mati syahid Ustaz. Bukan itu. Sumber makanannya haram. Enggak masuk dia sakit perut. Itu mati syahid karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Ingat. Atau ada orang yang sakit perut. Berita tadi, dia makan kertas ini halal tapi enggak baik kan. 5 lembar atau 10 lembar dia makan kertas terus, sakit perut, meninggal, enggak mati syahid karena makanannya tidak memenuhi syarat kan dalam Al-Qur'an. Syaratnya halal dan thayyib. Nah, itu yang disebut orang mati syahid itu. Yang kedua al-mabtun adalah orang yang sakit perut ya. Lalu yang ketiga di sini disebutkan oleh Rasulullah ya, siapa mereka yang disebut orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid ya. Mereka setelah
Orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu disebutkan. Yang ketiga itu karena meninggalnya tenggelam. Karena meninggal tenggelam. Nah, ini asbabun nuzul, asbabul urut, sebab hadis ini dikeluarkan. Karena di zaman Rasulullah kan, misalnya nenek kakek kita dulu kalau mau berangkat menunaikan ibadah haji kan enggak naik pesawat, naik kapal laut, tenggelam. Nah, itu. Bagaimana sekarang kalau kita kias, misalnya ada orang yang misalnya meninggal karena pesawatnya jatuh. Atau bisa jadi misalnya di naik kendaraan mobil ya di jalan tol tabrakan meninggal. Apakah masuk dalam kategori mati syahid? Lihat tujuannya. Tujuannya. Seorang misalnya beli tiket dia naik pesawat dari ya Halim Perdana Kusuma. Naik pesawat misalnya mau ke Bali. Tujuannya untuk maksiat misalnya pesawatnya jatuh. Bukan mati syahid. Kenapa? Tujuannya maksiat. Tapi ketika ada orang naik pesawat dari Halim Perdana Kusuma mau pergi ke kampung halamannya untuk silaturrahim ketemu dengan orang tuanya, keluarganya, pesawat jatuh, maka matinya syahid. Atau dia tidak naik pesawat, naik apa namanya kendaraan, naik mobil di jalan tol misalnya tertabrak ya, tujuannya mau ke kampung halaman untuk berbuat yang khair silaturrahim, syahid. Jadi itu orang yang meninggal syahid, orang yang tenggelam, bukan hanya tenggelam ya apal, tapi bisa dikias perjalanan untuk hal yang baik, disebut orang yang meninggal matinya syahid. Lalu yang ketiga ya, yang keempat, orang yang mati syahid itu adalah orang yang tertimpa bangunan. Ya. Misalnya di sini kita Masjid Al-Mukarrabin kita mengadakan misalnya biasa Idul Fitri. Karena jamaah kita banyak misalnya sampai di luar, akhirnya khawatir ya, kita bikin tenda. Tiba-tiba tenda itu selesai, apa namanya, orang sedang sholat tendanya rubuh, ada yang meninggal tertimpa bangunan, matinya syahid. Ya. Ini kelompok orang-orang yang mati syahid. Masuk di sini fi sabilillah, yang terakhir kelima itu orang mati syahid itu di jalan Allah. Fi sabilillah, inilah tafsir daripada hadis ini. Siapa yang meninggal dunia ketika dia berkeluar jalan menimba ilmu pengetahuan, dia menuntut ilmu, kematian datang menimpanya, maka derajatnya satu derajat dia dengan para nabi. Dia yang paling mulia syahidnya, orang yang menuntut ilmu. Satu lagi orang yang meninggal disebut mati syahid adalah wanita yang dibunuh oleh anaknya. Apa maknanya wanita yang dibunuh oleh anaknya? Wanita yang melahirkan. Itu bukan wanita yang dibunuh langsung oleh anaknya. Teks hadisnya begitu, ya. Tapi maksudnya seorang wanita ya, dia di antara hidup dan mati, ya, ketika dia mau melahirkan ya, tiba-tiba lahir anaknya dengan selamat sehat, tetapi dia tidak tertolong, dia meninggal. Wanita semacam ini dengan sebab melahirkan, wanita ini disebut meninggalnya syahid ya. Di antara syahid-syahid semacam itu yang disebutkan enam hal tadi, disinilah tafsiran daripada hadis bahwasannya orang yang satu derajat dia dengan Nabi adalah mereka yang sedang menuntut ilmu lalu wafat meninggal. Subhanallah para jamaah, mulia sekali. Karena ini pekerjaan yang mulia, tawakal. Anak-anak kita para jamaah ya, baik yang mereka di pondok pesantren ataupun yang tempatnya sekolah yang formal ataupun non formal, ikhlaskan, redokan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang dia terima. Kalaupun dia misalnya ya akan wafat, maka dia satu derajat dengan para anbiya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ada yang ingin ditanyakan, kemuliaan, keutamaan orang yang mengajar, orang yang menimba ilmu tadi para jamaah ataupun dari yang lainnya, materi kami persilahkan dengan segala hormat. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya tadi yang bisa kita jadikan oleh-oleh para jamaah, jangan lupa mendoakan anak kita dengan doa Allahumma faqqihhu fiddin. Mudah-mudahan putra-putri kita, anak cucu kita diberikan kepahaman di dalam agama Islam ini sehingga mereka semua menjadi aset bagi kita
pembela bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah merupakan kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.